Rens Auto, cari mobil murah lagi. Di sini, di Sumber Motor, banyak banget mobil di bawah 100 jutaan. Contohnya ini 90 jutaan, angsurannya 2 jutaan, 5 tahun. Ini juga di bawah 100 juta nih, cuma 80 jutaan, angsurannya 3 jutaan, tapi 5 tahun juga. Nah, yang paling edan ini, udah banyak yang nyari, Jazz, angsurannya nih 3 jutaan, DP-nya 3 juta juga, cuma 3 tahun juga, lengkapnya di Trends Auto. Balik lagi ke Sumber Motor bareng sama Om Ancur. Apa kabar Om? Sehat, Om. Sehat ya. Semoga Sobi yang nonton juga lagi pada sehat semua. Om, kalau Sobi belum tahu nih Sumber ada di mana, alamatnya boleh deh di spill lagi. Di Jalan Raya Siliwangi nomor 8 Pamulang, Pondok Benda. Pamulang ya. Kalau dari Jakarta akses tol deket ya. Paling 20-15 menit dari tol gerbang dari tol Pamulang. Tapi kalau mau di Google Map tinggal Sumber Motor aja ya. Iya, betul. Oke, siap. Kalau misalnya nomor telepon di berapa, Om? Di 085-855-9042. Oke, kita cantumin di bawah ada, di atas itu juga ada, deskripsi juga ada. Langsung di kontak-kontak aja ya. Siap digangguin, Tom? Ya, boleh. Ada juga nanti cantumin saya nomor marketing. Nomor marketing yang lain ya. Siapa tahu Omnya lagi tidur, lagi istirahat. Om, kalau mau beli di sini, kan pasti ada butuh ketenangan jiwa nih. Ada garansi apa, Om? Kita biasa garansi mesin, tapi pribadi ya dari showroom itu ada. Showroom ada. Ada. Oke. Okay. Yang dari finance yang 1 tahun itu pasti ada. Oh, itu pasti ada. Siap. Jadi dijamin untuk pertama startnya pastinya dari kita. Oke. Okay. Pertanggungjawaban showroom. Showroom beli mobil bagus ya kita harus ngomong bagus dengan adanya garansi yang kita kasihkan. Kalau dari showroom tuh berapa lama, Om? Kalau dari showroom maksimal biasanya 3 bulan. 3 bulan maksimal ya. Oke. Okay. Ada tambahan lagi kalau dari leasing. Dari leasing ada. Oke, okay, siap siap siap. Nah, terus kayak misalnya apa? Beli dari luar kota. Beli itu dari luar kota. Bisa atau enggak sih, Om? Bisa, cuman kota-kota tertentu ya. Tertentu nanti ya. Kita fokuskan ke Jabodetabek dulu deh. Oke, okay, difokuskan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bisa. Ya, kalau benar-benar serius atau datanya sultan-sultan nggak masalah ya, Om. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Nah, tapi itu yang rame sebenarnya, Om. Kemarin tuh kita baca-baca di kolom komen segala macam, mereka tuh sobi-sobi ini pada suka sama data yang agak-agak bermasalah, bisa dibantu sama Om Mansur. Pasti bisa. 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 Itu seberapa bermasalah, Om, yang diterima? Asal jangan parah-parah banget. Kalau brendel masalahnya, bingung juga ngatasinnya. Obatnya susah, banyakan. Obatnya udah nggak bisa generik lagi, Om. Kalau komplikasi, berat kayaknya. Coba, Om. Kira-kira misalnya kayak apa sih? Call berapa gitu yang masih aman-aman? Call 5 kita bantu. Call 5 dibantu. Iya. Cuman kan kadang orang bermasalahnya, kadang ada yang call 5 bermasalahnya ada 10 channel. Waduh. Ngeri-ngeri ya. Ngeri juga kan. Iya, iya, iya. Jangan terlalu parah komplikasinya. Ya, kayak kalau restruktur kredit itu bisa kok. Oke, siap. Ya, kemarin COVID ikut restruktur. Dan mungkin bisa dibantu misalnya kalau data suaminya yang bermasalah pakai data istri. Pakai data istrinya. Gitu-gitu ya. Betul. Pokoknya dikomunikasiin dulu aja. Ya. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Pasti. Biasanya sih ada. Siap, Om. Berarti kita langsung ke mobil yang pertama. Oke. Ras. Tipe ya. Dan tahunnya, Om. Ini Ras 2015 facelift. Yang udah facelift. Seven seater. 2015 kilometer, Om. Kilometer dia ada di 95 ribuan. Ini matic atau manual? Manual. Manual. Oke. Okay. Harganya berapa, Om? Kita kasih 147. DP udah jelas-jelas tuh. Dari pinggir jalan DP, udah kelihatan ya? Iya, 9 juta deh tuh. Angsurannya emang berapa, Om? Kalau angsuran 9 juta? Dia di 4.150. 4 juta kecil, selama 5 tahun. 5 tahun. Kita nego ya, Om. Biasa, boleh, Om. Boleh. Kita goyang. Tapi goyangnya gempa. Jangan gempa banget nih. 3 juta, Om. Jangan. Oh, gempa. Terlalu gempa itu. Itu tsunami kalau 3 juta. Oh, tsunami. Sobi mah suka, Om. Tsunami. Yang penting datanya bagus gitu. Datanya bagus, oke. Okay. Paling kasih 7. 7? Ya. Om, mobil pertama kita gebrak, Om. Gimana, Om? 5 dah!
5 ya. Oke deh kalau data bagus. Data bagus 5 juta buat Sobi ya. Ya. Angsuran tetap ya, Om. Angsuran tetap. Ya, Om sini aja, Om. Sekarang nah, Calya. Calya. Ini Calya-nya tipe dan tahunnya apa? Ini tahun 2019. Oke. Okay. G-Matic. G-Matic 2019. Uh-huh. Inceran Sobi-Sobi ini. Anjay. Kilometer. Kilometer ini di 70-an. Dengan harga? Dengan harga 129. 129. Harga sih udah bagus ya, Om ya. Yeah. Oke, DP angsuran dah. DP kita kasih samain 9 juta. Oh, samain angsuran? Angsuran dia di 3567 5 tahun. Wah, 3 jutaan aja ya. Kalau setahu saya Om disamain itu berarti harga yang sudah kita nego. Ah, jangan. Wah. Sama 9 juta maksudnya, Sel. 9-nya kita balik. 6. Gimana, Om? Kasih 8 deh. Oh, jangan dong. 7 dah udah terakhir. 7. 7. Ya udah, oke. 7 juta. Kesini ya, Om. Iya. Sobi masih bisa nego enggak, Om? Jangan lah ya. Iya. Udah bagus ya, Om ya. Udah bagus. Trans Auto tuh udah datang memperjuangkan. Wah, langsung iya. Aja di screenshot. Langsung kasih aja hasil negonya nanti screenshot aja. Yes. Keren. Ini ada mobil Io. Mobil Io ya. Mobilnya si Io nih. Tipe dan tahunnya, Om? Ini tipe E 2018. CVT. 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 Kilometer berapa, Om? Kilometer dia di 80-an. 80.000 dengan harga berapa? Harga kita jual di 167. 167. Itu nanya aja, Om. Kalau Sobi datang-datang ke sini nego-nego lagi bisa dong. 167 gitu. Goyang-goyang. Datang aja dulu. Datang boleh ya? Boleh lah. DP angsuran, Om. DP kasih 10. 10. Angsuran? Angsuran itu di 4,7. 4,7 5 tahun. DP samain sama angsuran, Om. Lebihin dikit aja, goceng. 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 7, Om. Goceng go bagus, Om. 5,5. Udah lempengin 6 juta. Jangan, Om. Jangan. GoPay juga mobilio bensin. Mobilio lo. Om, Mobilio bener. Uh-uh. Iya, bukan Agia, bukan Avanza. Berapa? 5,5, Om. 5,5. Ya udah. Wes. Enggak apa-apa. Ih, baik lo, Mansur, mantap. Dari kita ke belakang. Loh. Ini dari 10. Sini dulu aja ya. Ya. Ada Mercy. Ya. Mercy tipe dan tahunnya, Om. Ini tahun saya 200 tahun 2012. 2012. Ini kita turunin harganya, Sam. Waduh. Kilometer dulu. Oh, kilometernya. Kilometer dia di 87.000. Masih oke banget dong. Iya. Ini kondisi pokoknya semua sehat ya. Dijamin. Mesin, kaki-kaki semua aman. Garansi. Garansi. Oke, harganya berapa sih? Harga saya kasih di 215. 215. Itu udah turun atau belum, Om? Udah turun. Udah turun. Turun. Kalau mau turun mah jangan nanggung-nanggung, Om. 209 gitu. 209. Boleh kasih. Boleh kasih. Udah turun, turun lagi. Mantap. DP angsuran, Om. DP kita kasih DP salaman. Salaman tuh berarti niat baik aja? Niat baik aja. Niat baik aja? Niat baik, kasih data, mobil diambil, disurvei. Angsurannya? Angsurannya? Angsurannya murah. Ya. Berapa? Buat mobil mewah? 6.050.000. 6.050.000? Selama? 5 tahun. 5 tahun. Gue nego nih, Om. Gue mau nego, angsurannya jangan 6. 5,9 cashbacknya 1 juta. Masuk enggak? Jadi, ya. Jadi. Jadi enggak pakai DP. Sobi malah dikasih duit nih kalau berhasil ya. 1 juta. Ya. Dan angsuran turun. 5,9 ya. Ya. Walaupun cuma 100.000 itu kalau kali 5 tahun tuh gede. Kita ke sini, Om. Lanjut Grand Livina. Ya. Tipe dan tahunnya, Om. Ini tahun 2014. Ya. Tipe tertinggi dia Highway Star. Highway Star. Kilometer. Kilometer dia di hampir 100 ribuan. Hampir 100 ribuan. Matic kan ini? Matic.
Harganya? Harga kita kasih 116. 116? 16. Mobil-mobil laris manis ya Om ya? Kayak gini ya? 100 kecil, tapi buat family bisa ya, masuk banyak. Ya, betul. Angsurannya murah, Sam. DP angsuran berapa? DP saya kasih 12 juta. Oke, angsurannya? Angsurannya di 32. 32? 32,50-an. 32,50 5 tahun? 5 tahun. Udah murah bener angsurannya? Iya. DP-nya biar kayak di matahari, Om. Diskonnya 50%. 6 juta, Om. Nah, hati ya. 10, Sam. Hah, 10? Iya. 8 bagus tuh katanya, Om. Katanya angka hoki. Kalau angka hoki 9, Sam. Oh. Gue kasih, deh. Lu ngomong hoki nih, ayo. Hoki, 9 8 pasti. 8 ya, Om. 8. Jangan. 8 9. Ya. 9? Iya. 8 tuh bagus, Om. Nggak putus-putus, Om, rezekinya, Om. Jangan. Berat? Berat. Mobil bagus? Mobil bagus, HW Star, loh. Ketemu di tengah mau nggak, Om? 8,5. 8,5. Ya, Om, jadi. Terus. Jadi. Keren. Kita ke sebelah, Om. Aduh. Baik loh Mansur nih. Semoga sobi-sobi nih langsung. Ya. Cun langsung ya. Ini ada Avanza. Avanza. Avanza tipe dan tahun. Tipe E 2016 Matic. Okay. Matic. Wah, E-Matic ya. Udah ekonomis tapi yang Matic-nya. Kilometer. Kilometer di 78 ribuan. 78 ribuan. Harganya? Harga kita kasih 127. 127 DP angsuran? DP kasih 9 juta. Udah oke tuh, 9 juta angsurannya. Angsuran 3567. 3567. Kita samain kayak yang ini, Om. Di balik 6 juta. 9 menjadi 6. Paling 7, Sam. 7. Enggak apa-apa lah, dari tadi kita udah gencet ya, terus. 7 ya. Tawaran bagus. Tawaran bagus. Kita ke dalam. Ada Calya lagi. Om, oh, Om sini ya? Ya. Ada contekannya saya. Ada contekannya. Hati-hati ada guru loh. Calya tipe dan tahunnya, Om. Ini Calya G2018. Oke, kilometer. Kilometer dia di 72.000. Bagus. Matic manual ini? Matic. Matic ya? Matic. Kilometer oke lah ya? Kilometer oke. Oke banget. Harganya langsung. Oh, harga kita kasih di 125. 125. Mobil bagus, Sam. Bagus yang ini ya? Bagus. Saya kalau Calya bukan bekas Grab, orang taksi online. Nah, itu penting. Kalau soalnya kalau bekas Grab kadang-kadang yang setir licin-licin buang deh. Setir licin, ya ampun. Disabunin kali. DP angsuran, Om? DP angsuran. Kita kasih DP 9 juta. 9? Angsurannya? Angsuran di 3,4. 3,4. 5 tahun. Biasanya yang ngincer-ngincer Calya berat, Om, 9. Biasanya tuh... Bisa aja mau nawar juga. Biasanya sobi-sobi itu suka angka 5 gitu Calya tuh. Kalau 5 berat ya, Sam. Iya, ringan. Buat sobi. Nah, angka 8 nyambung, Sam. Ya, gak cocok, Om, nih. Dikit banget, Om, turunnya. Cuman turun... Kudu kill, Om. 6. 6. 7, 7. 7 gue kasih. Ya udah 7 dah. Ya. Oke. Okay. Calya soalnya. Iya, Calya. Si biru. Yuk, si biru. Wih, si biru. Gede banget nih. Kak, Avanza. Avanza nih. Avanza. Avanza tipe dan tahunnya dulu. Ini tipe cuma nanti di-upgrade jadi G. Lah. Huh? Nanti di-upgrade. Iya. Oh, oke. Siap. Berarti ada fog lamp-nya nanti ya? Ada fog lamp-nya. Oke. Okay. Ini kilometer berapa? Kilometer dia di 95 ribuan. Tadi tahun berapa? 2015. 2015 92 ribuan. Oke, Bang. Udah barong ya. Udah barong. Dengan transmisi apa nih? Matic. Matic. Harganya berapa? Harga kita kasih di 116. Wow, udah barong loh 116 ya. Jadi mirip-mirip sama Livina ya. Iya. DP angsuran sama. DP kan 5. Angsuran kena berapa? Angsuran dia kena 3,4. 3,5 tahun. Om, kita bikin booming lah, Om. Wunten, Mamang. Aduh. Boleh nggak, Om? Wunten, Mamang. Biasanya ya, ada satu yang jadi penglaris gitu. Nanti yang lain tuh ikut-ikutan laris. Gimana tuh, Om? 1 juta. Wow, Avanza 1 juta ya? Nggak ada, Om. Di channel lain nggak ada. Di sebelah-sebelah kagak ada. Kepan yang lain tiga, jadi... Siapa? Dua. Dua?
Jadi? Penglaris! 2 juta buat Sobi. Dia upgrade-in nanti jadi G. Ah, kita di sini aja om, susah. Nggak bisa nyelip saya. Oh iya. Ini iya, ada EcoSport. EcoSport. Si Oren. Oke. Tahun berapa om? Ini tahun 2014, Titanium. Titanium paling tinggi, ada sunroof-nya. Ya. Mobil canggih ini loh. Mobil canggih, betul. Ini kilometer berapa om? Kilometer di 100 ribuan. 100 ribuan, dengan harga? Harga kita kasih di 109 juta. 109 ya? Lumayan loh turunnya, jauh banget dari harga barunya dulu. Dulu tuh sempat ada yang ngincer soalnya temen. DP angsuran om? DP kita kasih 12. 12? Angsuran? Angsuran 2.900.000. Wow, 5 tahun tuh. Angsurannya udah enak banget. Tinggal DP-nya aja nih om. Bruh. Om udah bosen belum sama ini? Kemarin kita kesini ada soalnya. Bruh. Oh boleh. Ntar kurangin, nego deh. 3 DP-nya. Juta om. 3 juta, kalau 3 juta serem. Serem ya? DP sama angsuran jadi mirip ya om? Iya, serem itu. Paling kasih udah. 9. Jangan om. 9 kedikitan om. Berapa sih? 6. Biar cepet keluar om. Kayak ganti unit lagi, enak kan? 8. Hah? Bruh. Jangan dong om. 7 deh. Ya. Ketemu di tengah. Jadi. Bagus. 7. Kita ke dalam. Si merah nih om. Nah, ini nih. Si merah. Ya, kalau dari samping sekilas-sekilas pikir Yaris Bapau. Nah, betul. Ternyata peleknya doang. Peleknya Yaris. Cuman iya. TRD, Sam. Iya, TRD yang ini ya. Ini agennya tipe dan tahunnya, Om. TRD ini tahun? Ini TRD 2014. 14. Matic manual? Matic. Matic. Kilometernya, Om? Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan. Dengan udah ganti pelek, keren lah. 100 ribuan, harganya, Om? Harga kita kasih di 96. 96 ya. Agia tuh ya kalau dari tahun-tahun 2014, 2013 tuh harganya enak ya om ya. DP angsurannya? DP 9 juta. Oke. Okay. Angsuran 2,6. Wow. 2,6 5 tahun ya? Iya. Kalau Agia nggak dikit-dikit lah om, negonya. Bruh. 5 juta om. 5 juta? Kalau 5 belum Sam. Eits, tidak kena. Paling gua kasih 7. Bruh. 7? Dari tadi suka angka 7 kayaknya si om nih. Oh, iya. Saya suka 6 om. Bruh. 6 juta. Bruh. Mobilnya kecil om. Kalau data bagus kecil. Gua kasih Sam. Yaudah datanya bagus. Ya. Datanya bagus ya. Datanya bagus ya. Kalau yang agak-agak gimana nanti naik-naik DP lah ya. Ya. Siap. Kita kesini om. Contekannya di sini. Bruh. Wah, cakep nih. Cakep, Sam. Yes, generasi 1. Ya. Ini tahun berapa? Ini 2007 VTEC. Yang VTEC ya, bukan yang IDSI ya. Ya. Wah, cakep. Banyak yang nyari saya tahu nih. Kilometer? Kilometer ini di 128-an. Masih bagus banget tuh, tahun segitu. Iya, ribu ya. Iya. Ini Matic? Matic. Matic lagi kan. Warna aman, silver. Harganya, om? Kita kasih di 87. 87? Wow. DP, angsurannya berapa? DP 5 juta. Angsuran murah banget, 3 tahun 3,3. Wow, 3 tahun 3,3. Ya. Anjay. Pengennya sih tadi nawarnya 3 biar sama gitu. Tapi biar lebih heboh lah om. 1 juta. Nggak dapet, Sam. Kali dua, ini berat. Dua. Kali ini berat, Sam. Gua dua paling setengah. Nggak dapet. Kali ini alot nih. Alot ya? Ya udah deh, ke penawaran saya yang pertama om. 3 juta biar mirip sama angsurannya. Bruh. Paling gua kasih 4. Bruh. Itu mirip sama angsuran, saya nambah 700 doang. Om, tadi saya dari 1 loh, naik udah 2, ke 3. Enggak, 4 paling. Bruh. 3,5. Ya udah jadi. Mantap. DP 3,5, angsuran 3,3. 3 tahun, semuanya 3 tahun. Serba 3, keren banget. Mobil inceran lagi, kita kesini ya om. Oke. Saya ke sebelah. Wah, dadah. Gila, pokoknya edisi hari ini edan-edan. Wah, dapat surat-suratnya langsung saya. Bruh. Ini ada Mazda 2, tipe dan tahunnya? Tipe, dia R2011. Berarti yang paling tinggi waktu itu, 2011. Dan transmisinya apa? Transmisi Matic. Matic, kilometer? Kilometer ini di 100-an.
100-an, harganya? Harga gue kasih 85 juta. Lagi banyak nih mobil City Car yang terjangkau semua ya. Harga di bawah cepek banyak nih. Banyak banget. Oke, DP angsuran boleh berapa? Minim nggak, Om? Dia DP, kalau DP nggak minim nih. 10 paling kasih. 10? 10. Oke, angsurannya dulu. Angsuran kasih 3,4 4 tahun. Ih, 3,4? Itu 3,4. Emang boleh berapa sih, Om? 5 dapat nggak? 5 kayaknya belum. Belum dapat? Belum dapat. Naikin 1 juta deh. 6. Udah, Om. Cuan tipis-tipis aja, Om. Gua senang kan angka 7, Sam. Munten, Mamang. Udah salaman lagi ya? 7 jadinya, Om. Si Om, gak apa-apa. Kita gas nanti yang belakang. Wah, salah, Om. Kita kesini dulu, Om. Oh, kesitu dulu, ya. Katanya yang ini takut kelewat, putih. Bener. Sesama putih ini. Video pendek. Brio. Brio ada 2 nih, Sam. Ada yang matic, ada yang manual nih. Cuman warnanya? Yang matic kayaknya di belakang. Oh, di belakang. Ini yang ini dulu tahun yang berapa? Yang ini tahun 2015. Matic-nya ini? Manual. Oh, ini manualnya manual. 2015. 2015. Kilometer yang ini berapa, Om? Kilometer dia kecil nih. 90 apa 85 gitu. Oke, harganya? Harganya di 107 juta. Nah, 107 dengan DP angsuran boleh berapa? DP gua kasih berapa, Sam? Brio tuh banyak yang nyari soalnya, Om. Jangan 8 gede-gede. Juta? 8? 8. Angsuran? Angsuran 3.050. Widih, enak ya angsurannya ya. 5 tahun tuh? 5 tahun. 5 loh, Om, yang ini. Dari tadi saya nego 5 nggak dikasih. Iya. Yang ini dikasih. Oh, iya. Kali ini kasih. Mantap. Kita ke belakang, Om. Lanjut. Nah, ini ada Ignis dengan warna khas andalannya. Iya. Ignis tipe dan tahunnya, Om? Ini GX manual 2018. Oke, manual. GX, tapi kilometer? Kilometer ini di 73.000. Harganya kasih berapa, Om? Harga di 118. 118. Murah meriah GX loh. Oke, DP angsuran, Om? DP angsuran gua kasih 6, Sam. 6. Mulainya udah mantap. Angsurannya? Om. Angsurannya dia di 3,6. 3,6. Gue pengen angsurannya, ini 5 tahun juga kan? 5 tahun? 5 tahun. Gue pengen DP-nya lebih murah dari angsurannya, Om. DP-nya lebih murah, jadi? 3 juta. 3 juta? 3 juta, ya. Biar cepet. Wah, mantep. Sat-set ya, Sobi ya. Ini kalau misalnya pengen, Sobi nih jauh-jauh nih. Takut mobilnya ke duluan. Boleh booking fee dulu? Iya, booking fee aja dulu. Berapa? Transfer. 1 juta. 1 juta aja ya. Nge-keep mobil. Ya jangan lama-lama, tapi jangan habis itu langsung bisa. Booking fee nggak bisa lama. Pak, maksimal 1 minggu. Maksimal 1 minggu. Habis itu langsung didatangin proses aja langsung, proses ya. Siap. Ada Agya nih. Agya 2016. Matic manual. Matic. Matic 2016, tipe yang G kali ya ini ya. Iya. Tipenya G, gua kasih harga cepe 2. Cepe 2, oke. Kilometer tadi berapa, Om? Kilometer kecil dia. Di 58 ribuan kalau nggak salah. Wow, 2016. Oke, itu kecil banget. Kecil. Harganya 100? Harga 6. Tadi? 102. Oh, 102. Ya ampun, malah dinaik-naikin. Setirnya aja tuh, Sam, kelihatan dari sini uratnya kayak sanca. Waduh! Mantap banget, harganya juga mantap. DP angsurannya, Om? DP-nya gua kasih ceban. Ceban? Angsuran? Angsuran di 2957 kalau nggak salah, 5 tahun. Pokoknya ya 3 juta kurang dikit lah ya, ya 5 tahun. 5 tahun. Gimana kalau misalnya ini 5 aja, DP-nya? Kalau 5 belum kayak sih. Paling 8 deh. Bagus tuh katanya nyambung, 8 juta. Bisaan sih, Om. Emang pinter. 4 juta kalau gitu. Lah. Tadi kan 5. Nawarnya. Pilih 4 atau 5, Om? Jangan, kalau 5 belum kayak sih. Pilih 4, 5 atau 6, Om? Gua turunin lagi deh. Kalau lu gak mau 8, 8 nyambung, gua kasih 7. Angka favorit gua udah jadi. 7. Oke, siap. Ya. Kesana ya, Om. Yuk. Lanjut. SUV mewah. Dari tadi kan mobilnya agak-agak merakyat nih. Iya. Ini Toto ada yang nyaman ya, Om?
Ada. CR-V. Ada beberapa kita punya. Oke, ini CR-V-nya 2400 nih kayaknya. Iya, betul. Tahun berapa? 2013. 2013. Nah, kilometer. Kilometer antik sen. 66.000. 66.000 10 tahun. Luar biasa. Lu dalemannya no red rim. Wow. Dia kan kulitnya tipis tuh. Mudah sobek. Yes. Itu asli original pabrik semua. Rekor Honda. Tapi benar sih Sobi. Kalau Sobi nyari yang 2013 ya. Itu biasanya di minimal di jok yang penumpang depan itu udah robek-robek. Bener. Retak-retak robek-robek. Kalau robek, kalau yang mau kredit gue bayarin angsurannya 3 bulan. Wush, cakep. Oke, ini kan kilometer antik. Harganya berapa sih, Om? Harga gue kasih murah, 199. Harganya sih bagus nih. Buat tahun segitu dengan kondisi begini ya. Ya. Oke, DP angsuran, Om. 5 juta angsuran. Oh, 5 juta. Angsuran 6,2. 6,2 5 tahun. 5 tahun. Karena mobilnya mewah, saya nawarnya enggak banyak-banyak loh, Om. Saya minta 1 juta aja cashback. Waduh. Nol DP-nya. Minta cashback. Minta cashback. 1 juta dari ini. Hilang langsung. Gimana, Om? Kalau nol aja gue kasih deh, Sam. Nol aja? Iya. Nggak ada cashback-cashback? Nggak ada cashback-nya. Ya udah ambil lah ya. Niat baik lah ya, Om. Iya, ya. Niat baik deh. Siap. Cabut. Tait. Jangan dipecah, itu channel sebelah. Itu gimmick di channel sebelah, maaf. Kita langsung ke Fortuner, Om. Iya. Fortuner, tiba-tiba ada yang bongsor lagi nih. Fortuner ada tipe bongsor. Dan tahunnya, Om. Ini VRZ ya. VRZ? Tahun? 2018. Wah, 2018. Oke, kilometer berapa, Om? Kilometer ini kecil. 76.000. Ya, untuk tahun segitu, dan sebuah Fortuner itu kecil memang. Harganya langsung. Ini harga kita kasih 399, Sam. Wih, yang situ 199, yang ini 399 ya. Biar lebih di bawah pasaran dikit aja ya. Nah, boleh deh. Oke, DP angsuran. DP kasih 15. 15? Angsurannya berapa? Angsuran dia di 10.740. Wih. Angsurannya kecil ya, untuk ya biasa 5 tahun ya itu ya. Biasanya tuh kalau mobil-mobil begini 12 gitu. Ya betul, 12 bener juta, ya kan? Ini 10, sekian. Kalau DP-nya kita balikin ke sini boleh nggak? 5 jutanya ke sini. 5 jutanya kemari. Paling ceban deh. Jangan, Om. Jangan, Om. Angka favoritnya Om Mansur. 7. Oh iya, jadi. Ya. 7. Mudah-mudahan laku 7. Amin. Kita ke belakang. Karena DP-nya 7, angsurannya tadi ya. kecil loh, jauh. Ya. Lanjut, ada Innova. Innova 2000 G 2014 nih. Oke, ini G bensin. Bensin 2014. Matic. Matic. Ya. Kilometer. Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan. Mobil favoritnya bapak-bapak Indonesia. Iya, betul. Harga? Om. Ya, om. Ya. Kita dong, men. Oke, harga. Harga kita kasih di 176. 176. Dengan DP angsuran? DP kita kasih 9 juta, Sen. Wow, 9 angsuran. Angsuran di 4,6. 4,780. 5 tahun juga. 5 tahun. Kalau misalnya DP-nya buat bapak-bapak yang lagi nonton ini 6 juta, Om. Hey. 6 belum. It's tidak kena. Favorit 8, Sam. Favorit 7, Om. Kan favorit lu 8. Iya. Favorit 7, Om. Oh, ya udah, jadi. Jadi ya. Ya. Kita ke sebelah. Yuk. Nah. Ini contekannya, Om, mau dibawa? Udah, biarin. Oh, dibiarin. Apal nih kayaknya. Apal? Mobilio, baru mau apal. Nyontek lagi dikit. Ini Mobilio 2014, Matic. Matic. Kilometer? Kilometer agak lumayan, dia 100 ribu lebih. Oh, 100 ribuan lebih. Ya, makanya di sini no riset-riset. Yang rendah ya rendah, yang tinggi ya tinggi aja, Om, ya? Ngapain di kecil-kecilin? Iya. Pokoknya no riset. Ini harganya berapa? Ini harga kita di harga berapa, saya menaknya?
119. DP angsuran? DP angsuran. Angsurannya berapa, Om? DP 5 juta. Angsurannya berapa? Dia 3560-an. 3560-an 5 tahun. 5 tahun. Biasanya nih, Om, biasanya yang udah 5, DP-nya kita samain aja sama angsurannya 3 juta. 3 juta. 3.500 gitu sama. Tadinya kan sama mau, mau bulat 3 juta. Bener ya? Samain sama angsuran ya? Sama angsuran deh, samain. 3,5. Deal. Kita ke dalam. Ada si gunung, iya. Yeah. Logo gunung, Ayla. Ayla dia, 2017. Ayla. Model baru nih, Sam. Oh, baru? Grillnya. Iya, betul. Udah facelift. Iya, betul. Ini Matic atau Matic? Matic. Matic. X-Matic 2017. Oh. X-Matic tuh berarti mantan Matic manual. Canda. Gua kasih 9 juta. Kilometer berapa, Om? Kilometer kecil dia 76. 76. Harganya dulu, Om. Harganya kita kasih di 102 juta. 102. DP-nya tadi 9 juta. 9 juta. Angsurannya, Om. Angsuran dia di 3 juta 20.000. 3 juta 20.000. Mobil-mobil kecil DP-nya enggak bisa ikut-ikut kecil, Om. Jangan. Berat, Ayla Agya berat, DP segitu. Lalu itu angsuran kan 8. Tadi 5 tahun kan? Gua kasih 8. Hah? Ini angsurannya tadi 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. 8, turunnya dikit amat, Om. 6. Kan favorit lu 8. Kalau favorit, kalau bawa favorit 7 berarti, Om. Iya, udah. 7. Kita kesini, Om. Oh, bisaan nih si Om. Ujung-ujungnya banyak nih 7 nih. Serba 7 juta. Serba 7 juta, 8 juta. Ya enggak, dibalik-balik aja. Ini ada BRV. BRV tipe dan tahun. BRV 2000 berapa nih? 17. 2017. Tipe E. E, CVT. CVT. Kilometer. Kilometer 80-an. Harganya dikasih berapa BRV? Harga kita kasih di 169. Waduh, favorit banget tuh harga. DP angsuran, Om? DP gua kasih 9 juta. Warna 9 putih juta. Loh. Jangan tawar kejem-kejem. Ada 2, Om. Ada 2, Om. Kita cepet-cepet aja kita beresin. Angsurannya dulu. Angsuran di 4,7. 4,7 5 tahun? Biar cepet keluar. 5 juta! Belum. Belum? Belum. 6 dah. Nggak dapat. Om, jangan sadis-sadis lah, Om. Nggak, kali ini gue tahan. Ya udah. Yang tadi. Yang semuanya udah 7. 8. Nggak dikasih 7 mah nggak pindah kita, Om. Nggak pindah? Nggak pindah. Ya udah gue kasih deh. Biar cepat pindah. Kita ke belakang. Mau yang mana dulu, Om? Ah, BRV ya, aja lah, biar sama ya. Nih. Ya. BRV lagi. BRV lagi tahun 2016 kalau ini. Ini 2016, tapi Prestis. Oh, Prestis CVT. Nah, itu lihat-lihat. Kilometer yang ini berapa, Om? Kilometer di 70-an. 70 ribuan. Nah. Harganya? Harga ini gua kasih 165. 165. 165. DP-nya jangan disebutin, Om. 7 aja. 7. 9. Angsurannya berapa, Om? Kalau 7, angsurannya 4,650-an. Wih. Totalnya udah dikit. Dinaikin. Kalau 9 berapa? Kalau 9 paling 4,635. Oh, bedanya tipis. Tipis bedanya. Tapi di 7 dikasih. Iya, tapi 7 belum, kayaknya 8 deh, Sen. Kan tadi biar sama, Om. Di RV enggak sirik-sirik kan? Tinggal pilih yang E atau yang Prestige. Yang Prestige. Iya, gimana? Dulu aja. 7 ya? Ya udah kasih deh. Tadi jadi angsurannya berapa, Om? 4 6 6 40-an. 40-an, 5 ya. Tahun. 5 tahun. Kita ke Outlander. Outlander PX, betul. Dengan warna yang unik. Ini PX tahun berapa, Om? PX 2012. 2012 kilometer? Kilometer. Ini lebih antik daripada yang lain. Ini tahun 2012, kilometernya 68. 68. Rata-rata setahun 6.800an aja ya. 6.000-an. Joknya ada yang sesobek 1 mili, gua bayarin angsurannya atau DP-nya.
dalamnya bagus banget, Kobi. Beneran. Iya. Ya udah kita laris manisin harganya. Harga gua kasih 157. 157. Mm. DP angsuran boleh berapa, Om? DP gua kasih 11 juta. 11 juta. Pajak panjang, Sam. Tadi harganya jangan 157 loh, 150 aja. Paling 154 nantinya. 4 tuh jelek katanya. C. Berapa? Artinya mati. 152. Oke, enggak apa-apa. 152 DP angsuran berapa? DP angsuran kasih 11 juta. 11 juta angsurannya. Angsurannya 4.100. 4.100 5 tahun. 5 tahun. Biar laris manis, Om. Mobil mewah tapi harganya lo lihat, Sen. Angsurannya 4 jutaan loh. Iya. Itu 4.6. Benar juga. Diskon 50%. 5,5. Kalau 5,5. Mewah dan menarik. Kayaknya belum dapat, Sen. Tabungannya Sobi tuh terbatas. Pas ngelihat rekening, aduh, tipis-tipis nih. Tapi pengen, gimana? Mau kasih 9. Wih, 9, Om. Mm. Kalau udah berat begini ya, kita ketemunya udah di angka 7 aja, Om. Enggak, kali ini 8. 8? Kalah tuh. Oh iya. Dari tadi ngalah terus ya? Angka lu paling cakep 8. 8, cakep kayak yang beli. Ada lagi, Om? Unit. Udah, abis ya? Abis sama Brio doang banget. Tadi di belakang. Oh iya, yang Brio-nya mirip. Iya. Kalau minat ya tinggal call aja. Tinggal call aja, yang Matic-nya. Thank you banget, Om Mansur, buat hari ini. Oke, siap. Keren-keren harganya, keren-keren mobilnya juga. Thank you banget buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, share,